sensor. Dibuka, boy. Ngapain lu? Ih, kirain lu nggak ada. Gue udah gini watawa-watawa sendiri nih. Lihat, ting-ting. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. How are you? I hope you fine. Bener gak sih? Kita kembali lagi di channel Warta 1 BDG. Jangan lupa di like and subscribe ya. Mulai saja dari sekarang. Nih, gue punya apa nih, Lid? Di tangan gue nih. Hati-hati. Berani gak lu sama gua nih? Berani gak? Mau dibuka sangkurnya? Atau tetep aja dipakai? Gua punya kenalan yang punya banyak banget koleksinya. Siapa? Lu mah kayaknya juga lu pasti kenalin. Siapa? Kita kenalin yuk. Kenalan yuk. Boleh. Yuk. Hayu. Come on guys, kita lihat ke sini. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar? Kumaha damang. Hi. Kumaha damang-damang aja. Lu juga damang. Gila nih. Lihat lu nih. Ada banyak banget. Yang tadi gua culik tuh dua, yang kecil-kecil aja. Sebenarnya sih gua takut juga kalau tiba-tiba kena. Pak, ini ada berapa banyak, Pak? Sekitar 20. Ini punya Bapak semua? Iya. Kenalan dulu ya. Kenalan ya. Kenalan dulu dong, kenalin. Nih. Boleh kenalan dong, Pak, dengan Bapak siapa? Adi. Bapak Adi. Bapak Adi dari Bandung juga atau? Dari Bandung. Dari Bandung tuh. Kita sami-saminya, Pak. Dari Bandungnya, Pak. Kita lihat nih, ada berbagai macam nih pisau. Pisau atau apa nih? Golok atau pisau atau ada bahasa lain gitu, Pak? Pisau. Pisau. Intinya tuh pisau. Tapi ada berbagai jenis. Kalau yang tadi saya culik ini, Pak. Nih. Pak, boleh tolong dibuka, Pak? Saya takut. Namanya karambit ini. Oh, namanya karambit ya. Terus cara pemakaiannya gimana tuh, Pak? Jadi kalau gitu ya. Bapak pernah pakai nggak? Nggak pernah. Bapak nih, jujur nih Pak, di antara semua pisau ini ada yang pernah nggak Bapak pakai dan melukai orang atau apa gitu? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Alhamdulillah. Kalau nggak, gue udah lari nih dari tadi. Alit mana Lid? Lid. Ada alit. Untung ada alit. Kalau nggak, gue udah lari aja ke sana. Ini gue lagi ngobrol sama Pak Adi. Nih lihat deh dulu. Pisaunya banyak banget kan? Iya, emang banyak. Nih, yang tadi namanya sangkur. Salah. Hah? Karambit. Karambit. Kalau yang ini? Coba dibuka. Biar kecil, tapi ini buat tarung ya dua-duanya ya. Oh, bisa sampai membunuh gitu, Pak. Takut, Buncis takut, Buncis takut. Pasangin lagi, Pak. Aku takut, kecil-kecil juga. Cerita lagi dong, Pak. Asal mulanya pisau-pisau ini mulai Bapak koleksi itu gimana ceritanya? Koleksi itu zaman saya kuliah. Oh, kuliah. Terus mulai tertarik karena orang tua. Oh, Bapak dari militer juga, pemirsa. Bapaknya. Iya, maksudnya bapaknya. Ih, alit nyosor aja. Gua kan bilang dari tadi ya, pemirsa, kalau bapaknya bapak-bapak. Bener nggak? Masa bapaknya ibu-ibu, di mana juga bapak tuh bapak-bapak. Alit nih, nggak bener aja. Ya Pak ya, maafin alit ya Pak. Pisau pertama Pak, pisau pertama aku pengen tahu. Bisa? Oh nggak bisa dibuka, kenapa? Apakah ada? Oh, udah jelek, tapi masih bisa dipakai. Masih bisa. Bapak pernah ngupas-ngupas juga bisa ini, buat ngupas-ngupas di dapur bisa nggak? Ada yang bisa nggak buat ngupas-ngupas di dapur? Ada nggak? Nggak ada. Oh, ini buat harum gak semua ada. Ya, Pak? Hah? Oh, pakai dapur-dapur segala. Ih, namanya juga mama, pasti butuh dong buat Tapi kan kalau mendadak bisa ya, Pak? Butuh-butuh banget, Pak ya? Bisa ya, Pak? Buat ngupas bawang gitu loh. Ada yang nilainya bersejarah banget nggak nih, Pak? Di antara pisau-pisau ini semua? Bersejarah banget. Ada nilai sejarahnya. Kita kan pengen tahu ya. Ting, 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 ting. Nih, itu. Ini ceritanya gimana? Ini saya dapat bisa salah satu tempat sama ini. Dari? Ada. Nggak mau disebutin darinya. Dari mana, Pak? Rahasia. Rahasia. Ya. Rahasia. Tapi karena ini tapi legal semua kan, Pak? Ya. Legal ini. Emang kalau pisau mah nggak ada surat-surat kayak gitu ya, Pak ya? Hati-hati. Takut nggak mancis? Takut nggak mancis? Masa mancis takut? Enggak kan? Cuma megang. Tapi ini ada dua mata. Aku adalah pahlawan bertopeng. Bukan ya, Pak? Samurai X harusnya yang dua sisi mata bilahnya ada dua itu Samurai X ya, Pak? Bapak suka nonton nggak film? Kok jadi film sih gua? Film itu loh, Kenshin Shinchan. Bukan Kenshin Shinchan, Kenshin. Siapa sih namanya? Hah? Zaman sekarang juga masih ada kali. Tadi nih saya sedikit dengar Pak, ada pisau yang Perang Dunia Kedua yang ada hubungannya itu apa sih, Pak? Ini sudah lahir sebelum aku lahir. Sebelum Buncis lahir dia sudah ada loh. Wah. Nih. Ini dua juga, dua sisi mata. Oh, satu ini mah. Ini mah cuman satu sepatu, dua delima, tiga mentega. Tahu nggak lagu itu? Nih, zaman Perang Kedua, zaman Hitler ya, Pak? Dunia Kedua. Salah. Dunia Kedua. Oh, salah ya? Oh, salah. Maafin ya, salah aku. Aku nggak berani, tapi ini tajam banget nggak sih, Pak? Tajam banget. Ujungnya tajam. Boleh dicoba? Oh enggak deh, aku nggak mau nyoba deh, masukin lagi aja, Pak. Pak, ini mau nanya, ini emang asalnya dari mana? Kok bisa ada ukiran-ukiran kayak gitu sih? Ada di sekitar Bandung. Saya. Oh, di Bandung juga, tepatnya di jalan apa? Hagar mana? Ada yang mau beli? Nanti silahkan tanya ke Pak Adi atau calling aja Encis. Nanti kita sama-sama cari ya, Pak. Pengen gambar Buncis nanti goloknya. Bisa kan tuh? Bapak bisa Lid. Lid nggak percaya. Ada lagi nggak, Pak, yang mau diceritain nih pisaunya atau goloknya atau apanya? Ini rata-rata dari army gitu ya, Pak? Ini sebelah sini army semua ya. Tapi Bapak emang tentara juga? Betul. Oh, bukan. Aja koleksi. Oh, bapaknya bapak itu kakek. Jadi kakek Encis juga. Gitu ya, keren banget ya. Bisa punya puluhan. Bapak kira-kira mau nambah lagi nggak nih koleksinya? Rencana sih nih. Belum ada. Belum. Yang dari luar negeri yang mana aja, Pak? Ini dari harganya boleh tahu nggak, Pak? Berapa? Hah? Nego? Apa, Pak? Wih, keren. Encis boleh minta nggak? Encis boleh minta nggak ini? Pak Adi jangan kejar Encis ya. Balik lagi, takut dimarahin. Keren ya? Ini bisa ngaca loh. Kamu mau ngaca nggak? Bisa ngaca, Pak. Emang sampai ada yang harganya sampai wah nggak gitu, Pak? Misalnya miliaran gitu. Ini nggak dari Australia. Bapak langsung ke Australia. Abis dapatnya dari suatu tempat. Rahasia. Kalau kamu pengen tahu, boleh aja langsung datang ke tempatnya Pak Adi karena Encis nggak akan ngasih tahu. Cuman ini kayaknya enak. enak banget. Nah, ya udah deh Pak, silahkan dimasukin lagi. Terima kasih loh Pak, aku sudah mengganggu waktu Bapak. Bapak ada yang boleh dikasih nggak buat Enci satu pisaunya? Boleh nggak Pak? Ada satu Pak, satu aja tapi jangan ditusuk-tusuk. Enci mau ngambil, Enci mau ngambil. Dadah Bapak, makasih ya dadah Bapak. Hei, aku sudah dapet ini. Sini, 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 sini. Aku menculik ini dua. Hi, jangan lupa ya. Encis mau pamit dulu, keburu Pak Adinya sadar kalau ini udah Encis ambil. Ya, udah segitu aja dulu ya. Jangan lupa loh di like and subscribe Warta 1 BDG. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.